Halo Kang Bro semuanya. Hari ini adalah kebetulan setelah hujan sebelumnya dan saya melanjutkan perjalanan kembali menuju daerah Dangdur, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kang Bro. Dan saya seperti biasa adalah perjalanan saya selalu di daerah areal pertanian. Karena keinginan tidak tahuan bahwa saya ini adalah sudah lama saya baru melintas lagi ke jalan ini, Kang Bro. Nah, untuk itu Kang Bro, yuk kita ikuti video saya berikutnya. Saya baru kali ini melihat anak kecil pegang traktor. Ini rupanya anak ini sudah terbiasa pegang traktor ini. Dan saya heran sekali. Dalam perjalanan saya berhenti dulu, Kang Bro. Dan saya ingin memperhatikan dia sedang pegang traktor ini. Dia sepertinya sudah biasa pegang traktor, mungkin di setiap turun nyawa atau sedang membajak dia selalu ikut ke sawah dan dia selalu mencoba-coba, Kang Bro. Jadi saya perhatikan bahwa anak ini adalah sudah lihai pegang traktornya nih. Dari cara belok, dari cara berputarnya dia itu, dari cara menghalo, artinya tidak menabrak pematang sawah itu. Nah, mantap ini, Kang Bro. Ini bocil udah pintar operator traktornya nih. Ini benar-benar bocil, ini benar-benar ajaib ini. Lihai benar ini bocil. Saya heran, saya lagi di perjalanan saya berhenti dulu sejenak. Dia malah ketawa-ketawa saya lihat nih. Seneng banget saya melihat bocil ini. Wah, luar biasa ini. Mungkin bisa dihitung lah kategori di Kabupaten Subang ini. Anak sebesar ini, dia sudah bisa pegang traktor, Kang Bro. Sekolah kelas berapa? Hah? Sekolah kelas berapa? Hah? Kelas berapa? Tilu. Tilu naon? Tiga. Kelas tiga apa? Kelas tiga SD. Wah, udah bisa operator traktor kelas tiga. Dari mulai kapan? Dari dulu udah bisa. Itu siapa itu? Kakak? Bukan siapa-siapa. Oh, tapi udah bisa operator dari dulu, sama sendiri? Bukan, cuma kita main aja, bantu. Oh gitu. Oke ya, makasih ya. Di daerah sini atau areal pesawahan di daerah Subang Selatan adalah cara bercocok tanamnya tidak serempak, Kang Bro, karena disesuaikan dengan irigasi teknisnya atau aliran daripada air, Kang Bro. Nah, untuk itu kalau daerah sini udah biasa seperti ini. Itu kan hiburan, siapa tahu, makanya ditanya kelas berapa, ya kan? Tanya kelas berapa, kelas 3 SD. Nggak ada yang orang kelas 3 SD bisa pegang traktor tuh. Nah, andai kata kalian sambil sekolah terus siapa tahu jadi insinyur teknik. Ya kan? Anak-anak Subang udah rajin nih.
keren. Nah, mantap, semangat, harus jadi insinyur, ya. Nah, inilah saya baru pertama kali, ini bocil rajin banget. Nah, mereka pegang traktor, dan inilah di petakan ini, mereka itu coba dia belajar, kalau operatornya sih ada. Lihai ini, goyangannya mantap kan. Mantap ini, operator ini. Tadi sebut dia, sekarang seniornya nih. Dia kalau yang seniornya lagi istirahat, dipegang traktornya belajaran. Nah ini sekarang yang seniornya, bagus bikin relernya, bikin ininya. Yang pandu tanam nih yang lagi sama traktor, yang ini belum ditraktor, semuanya ini belum, maksudnya belum ditanam, ini saatnya mulai sekarang dibajak.